udah jelasin, Jihan juga udah jelasin gitu. Kita emang syuting di Januari Februari lah ya, Februari 2021. Jadi emang udah mundur setahun ke belakang. Tuh pandemi lagi tinggi-tingginya juga. Saya ingat banget kita syuting dengan segala keterbatasan. Tapi yang menyenangkan adalah itu tuh kayak jadi momentum pertama setelah Maret sampai ke Desember. Produksi semua tiba-tiba berhenti. Kemudian saya dikabari oleh Mas Hanung, Pak Manoj, kemudian ngobrol bahwa ini akan jadi produksi yang kita akan shoot dalam waktu dekat. Semangat itu tuh gak bisa bohong sih, karena saya ada di dapur film juga udah cukup lama ya. Kemudian persiapannya tetap berusaha semaksimal mungkin dengan segala protokol kesehatan yang membatasi memang. Tapi kita tetap jalan gitu, artinya proses reading tetap ada, kita ada di Jogja, kita secara tidak langsung bubble karantin, kita ada di satu hotel yang sama. Proses syutingnya juga kita diawasi oleh orang-orang yang pada saat itu mengawasi keberlangsungan syuting. Persiapan yang cukup menurut saya. Ada kesempatan buat pertama mempelajari lagunya dulu. Kalau nggak salah ini waktu syuting itu kita memang menyelesaikan musiknya dulu ya Mas ya. Iya kan, musiknya dulu. Jadi lagunya udah saya dikasih tahu itu lagunya apa. Yang memang sebenarnya menyanyikan lagu ini bukan tiba-tiba nyanyi soundtrack, tapi memang lagu itu ada di dalam film sesuai dengan profesi saya sebagai seorang musisi. Dan itu satu tantangan tersendiri ya. Persiapannya ya mempelajari lagunya, diskusi gitu. Kemudian kita take sebelum syuting supaya pas kita syuting itu udah jadi materi yang bisa dipakai. Yang pasti memastikan untuk bagaimana tidak menyanyikan itu dengan cara saya mungkin tiba-tiba bernyanyi aja dalam konteks yang berbeda. Tapi bagaimana ini adalah seorang Senandika yang sedang bernyanyi gitu. Jiwanya lebih jiwa anak band yang agak jauh lah pokoknya dari saya gitu ya. Jiwanya lebih jiwa anak band, musiknya lebih seperti itu gitu, gayanya juga mungkin agak berbeda. Jadi lebih ke situ sih, menyanyikan lagu yang ada, bukan Reza Rahadian lagi nyanyi gitu, tapi sebenarnya menyesuaikan juga dengan sebisa mungkin ya dengan karakter. Mungkin itu sih. Kalau soal KKN saya bantu jawab. Ini ya mungkin gimana Pak? Lebih sedikit resikonya kalau ini yang dilempar gitu kali. Oh enggak ya Pak ya? Enggak ya. Oke, kalau gitu pertanyaan pertama sudah cukup terjawab ya Pak ya? Mungkin pertama-tama ini adalah salah satu kesempatan aku untuk pertama kali beradu acting. Which is dimana kayak Kak Reza ya, selalu menjadi acuan, maksudnya selalu yang menjadi pilihan pertama kalau aku mau cari referensi. Aku bisa bilang kayak gitu karena aku ngerasa aku deket, walaupun aku baru kali ini bertemu di film Garis Waktu. Aku ngerasa aku deket karena Kak Reza itu adalah aktor Indonesia yang which is dia tinggal dan menghirup udara yang sama aku. Jadi apapun yang bisa dia lakukan, treatment macam apapun dia bisa lakukan, aku yakin kalau aku belajar, aku tekun, aku melakukan apa yang dia lakukan lebih dulu, which is lebih lama daripada aku, yang dia pasti akan lebih unggul jauh. Kenapa enggak menjadi sebuah acuan yang sampai sekarang akan tetap dan selalu gitu. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Terus di satu sisi aku ketemu sama Anya juga, bestie aku. Akhirnya menjadi bestie yang kayak out of nowhere. Kita bertemu di satu proses reading yang cukup cepat, luar biasa. Dan yang paling menyeramkan itu karena harus ke Jogja kan, dalam keadaan yang COVID banget dan semua project-projectku justru malah mundur, tapi yang ini malah tetap maju, maju jalan. Jadi kayak ambisius produsernya soalnya. Wah, luar biasa sekali di Pak Manoj. Terima kasih banyak Pak, ini pengalaman yang luar biasa. Aku bersyukur banget di tengah-tengah pandemi masih ada rezekinya, dan belum lagi aku dikasih kesempatan syuting dengan skenario yang bagus, dengan dapur film, dengan Mas Dian lagi yang which is aku pasti nyaman. Dan apalagi pas proses reading langsung sama Mas Hanungnya sendiri yang readingin, terus ketemu Kak Reza sama Anya. Aku senang banget sih sebenarnya syuting ini, dan aku merasa sangat bersyukur bisa syuting di tengah-tengah pandemi. Merasa sangat beruntung ya. So far
aku belum nonton sih, belum sempat nonton. Jadi aku penasaran banget bakalan jadinya seperti apa. Apalagi aku, thank God kak, ini bakalan jadi memori banget sih buat aku. Aku nyanyi bareng kamu kak. Oh my God, itu kayak, oh ya udah, ini kayak ini oleh-oleh nih dari Mama Nochi buat Michelle nih. Kamu nyanyi sama Kak Reza. Oh ya, thank you banget pak. Makasih, so far aku seneng banget. Lebih suka acting, adu acting sama Reza atau adu nyanyi sama Reza? Mana yang sepertinya lebih adu nyanyi deh. Lagi lebih sulit ya. Bagus banget suaranya. Aku denger, aku kaget loh. Ini Kak Reza kayak bukan nyanyi, dia tuh kayak nyampein sesuatu. Karena ada rasa di situ. Jujur aku sampai nangis. Karena harus denger guide-nya dulu kan. Guide-nya dulu dari Kak Reza. Aku baru tahu, oh ternyata nyanyi itu juga harus menyampaikan sebuah rasa ya. Jadi bukan sekedar kayak nada begini, begitu dan lain sebagainya. Tidak, tapi bagaimana menyampaikan apa yang April rasakan saat itu juga. Sebagaimana aku mendengar tiga lagu yang Kak Reza sempat nyanyikan sebelum aku duet sama Kak Reza sendiri. Which is kayak wow, thrilling banget hal ini. Jadi kayak salah satu project yang sangat menyenangkan dan aku sangat enjoy. Oh ya. Sebenarnya kalau di film Garis Waktu ini malah project pertama aku sama Kak Reza ini syuting duluan malah dibanding si Layangan Putus gitu. Ya jadi sebenarnya duluanan syuting ini baru abis itu syuting Layangan Putus. Nah kalau misalnya ditanya-tanya kenapa diambil lagi yang Layangan Putusnya, karena aku ngerasa ya itu kesempatan yang bagus. Toh ceritanya dan perannya juga bagus. Dan menurut aku kayak peran di suatu film atau apapun itu pandangannya sama kok bagusnya. Maksudnya emang misalnya dapat peran jahat ya udah nggak masalah, yang baik juga nggak masalah. Tapi mungkin notes-nya untuk kedepannya aku nggak ambil yang pelakor-pelakor lagi dulu. Mungkin nunggu 2 tahun atau 3 tahun lagi, ntar nunggu aku punya suami dulu gitu ya. Baru aku mungkin jadi pelakor lagi gitu, tapi kalau untuk sekarang enggak dulu ya. Mungkin nextnya jadi yang dilakorin ya. Jadi yang dilakorin mungkin nextnya ya. Ya nggak tahu, itu tergantung yang milih buat ngajak main film ya. Oke, kalau gitu. Enggak sih sebenarnya, karena kalau misalnya orang yang emang pinter ya juga pasti kan taunya ya ini kan main film gitu. Jangan kenapa dibawa jadi kayak beneran. Misalnya ngeliat aku di pinggir jalan, ih si pelakor tuh. Terus ini kan film, kayak beda kan dunia nyata sama film gitu loh. Jadi enggak sih, enggak takut. Setelah dikhianati, perjalanan kita sudah tiba pada ujungnya. Pada akhirnya, Jemari akan menemukan genggamannya yang tepat. Mbak, hati-hati di jalan ya. Iya, makasih. Mbak, kalau bannya kenapa-napa, telepon aja. Iya. Mbak, nggak apa-apa. Kau ingat saat kita saling mengkhawatirkan, saat kita mencoba untuk bertahan, walau tak tahu kapan lagi kita akan saling menatap. Kepala akan menemukan bahu yang tepat untuk bersandar, dan hati akan menemukan rumah yang tepat. Saya memutuskan untuk mundur dari dunia musik dan membatalkan seluruh tur ini. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Ini hasilmu bergaul dengan anak tidak jelas itu. Belajar dari mana kamu jadi kayak gini? Harusnya kamu bersyukur. Senandika pasti bakalan sukses, Pak. Dia mau jadi... Cukup. Mama sama Papa emangnya pernah tanya sama April apa yang terbaik buat April? Tenang kan yang penting. Yes, maaflah. Makasih ya. Jangan sampai karena masalah. Usah ngomongin profesional sama gua. Lo sadar nggak semua kejadian yang sekarang ini terjadi itu gara-gara lo. Harusnya lo nggak di sini. Lo ada di hadapannya April, lagi ngemis-ngemis, lagi memohon kalau perlu sampai lo bersimpuh di hadapan dia, minta maaf. Kau yang ketika kau bahagia dengan senyum yang mereka, aku akan mendampingimu sewaktu kau merasa kalah dan tidak berguna. Aku juga akan mendampingimu saat kau merasa menang, sehingga kesombonganmu yang makin marah. Sudah bersiap kehilanganmu, sebagaimana kamu bersiap untuk melepaskanku.